Halo, gue YouTuber Kepo Gaming. Seperti kita tahu, salah satu provider lokal kita yaitu Telkomsel sering mengalami keluhan dari pemain game Mobile Legends. Pemain MOBA Mobile Legends menyebut Telkomsel berlaku tidak adil dalam memberikan kualitas layanan data bagi pemain game Mobile Legends dan dianggap lebih memihak Arena of Valor alias AOV. Karena menurut netizen, main AOV lancar, tapi main Mobile Legends nge-lag parah di Telkomsel. Hal tersebut membuat Telkomsel dibully dan dianggap hanya bekerjasama dengan Arena of Valor. Memang, Youpoint, Garena, dan Telkomsel ada kerjasama pada bulan Agustus tahun lalu mengenai bundling paket data internet. Menanggapi hal tersebut, Juanita Erawati, selaku VP ICT Network Management, Telkomsel Area Jabotabek Jabar mengatakan, "Tidak ada perlakuan khusus untuk satu game. Semua sama. Telkomsel tidak pernah mencekik bandwidth. Tapi memang tergantung kapasitas network. Kalau kapasitas kurang, ya semua game online bakal kena lag." Ita juga menanggapi keluhan lag yang sering dialami oleh pemain Mobile Legends. Setelah diinvestigasi oleh Telkomsel, ternyata penyebab lag itu bukan dari jaringan Telkomsel, melainkan dari layanan Mobile Legends. Diketahui Mobile Legends menggunakan alamat IP, internet protokol yang sifatnya dinamis dalam jaringannya alias berubah-ubah. Sementara IP yang dipakai oleh Telkomsel bersifat statis alias tetap. Karena dinamis, berubah-ubah, maka saat IP tersebut berganti, pemain Mobile Legends akan merasakan lag. Karena koneksi terputus sebentar, kemudian terhubung lagi dengan IP baru. Telkomsel sendiri menjanjikan perbaikan kualitas untuk kedepannya. Mereka berharap untuk meningkatkan kualitas jaringan di lokasi-lokasi yang dinilai masih kurang. Jadi ternyata itu alasannya mengapa main Mobile Legends nge-lag di Telkomsel. Apa di sini ada yang bermain game Mobile Legends menggunakan provider Telkomsel? Karena gue sendiri nggak pakai Telkomsel. Apa kalian merasakan lag? Silakan komen di bawah kalian menggunakan provider apa dan apakah lancar untuk jaringannya. Like, share, dan subscribe channel gue YouTuber Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao!